Hai, welcome back guys. Bersama saya Mamang Kiki, si istri idaman. Hari ini aku mau bikin tangga. Kenapa aku bikin tangga? Karena di atas ini ada mezanin. Jadi kayak ruangan kecil gitu, ukuran 3x3, cuman atapnya tidak terlalu tinggi. Ini aku pakai Hebel 7. 7,5 ya. Ini pakai mortar, tinggal mortar dikasih air gitu, secukupnya aja kekentalannya. Terus di bawahnya aku kasih gini supaya dia merekat dengan baik. Kita bikin adonan untuk acian ya. Nah, ini caranya. Tinggal direndam aja gini. Udah. Diamin aja. Ya, diamin ini jangan kelamaan, ntar dia ngambek. Tuh blebek 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 begitu, berarti dia lagi masak. Kalau buihnya udah hilang berarti udah matang, tinggal diangkat. Ntar ya, coba. Gak hilang buihnya, mari kita angkat. Jadi bright. Alright. Yuk, kita langsung aplikasiin ke tembok. Udah jadi ya, ini hebelnya 1 kubik 1/4. Sekalian aja aku rapihin lantainya. Abis itu mau tetap pakai karpet. Mepet cuy, belum kebeli ubin, keramik, granit apalagi. Thank you.
hijau. Ini 100% saya yang ngatur sendiri. Gimana? Mirip apartemen kan? Buka pintu langsung dapur. Apartemen studio maksudnya. Oke guys, jangan lupa klik like, komen, sama subscribe ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.